Kekeng. Susah. Serius. Masnya itu kayak tipe bukan tipe kalau apa ya? Fighter yang bisa perang gitu. Bukan, dia... bukan. Masnya itu bakal tipikal untuk split push doang. Permasalahannya adalah Tamus dan juga Xbox Godonya bisa nahan landing phase-nya. Lunox ataupun Varsha ini oke banget, tapi kalau Varsha dia harus hati-hati dan dia harus di-cover sama Xbox-nya. Kenapa? Karena ada Arrow di sana dari seorang Excalibur. Dia harus hati-hati. So Lunox bakal jadi pilihan yang bagus mengingat ada Kaja dan juga Kari. SMUKSW ini kesempatan chance mereka buat main pick off di early game-nya gede banget. Tapi Fizz kalau sekali aja dia menangin landing phase-nya, asalkan gak dirusuhin ya. Kaja Lunox atau Kalox? Kalox ya. Jodet versus Kalox. Kita lihat nanti siapa yang menang ya. Apaan tuh? Jodet lawan. Johnson Odet lawan. Johnson Odet. Tenang. Lunox, yang penting Kagura sama Hayabusa. Oke, dan langsung aja kita mulai di game terakhir kita pastinya. Di Best of 3 series yang menjadi Best of 1 series. Benar. Antara UMS melawan SMUKSW. Dan tentunya masih diobserverkan dengan Kat Zomikus. Agak sulit. Kemarin orang Brazil observer CTM, gua. CTMS. Kemarin observer gua orang Brazil. Hah? Ada Brazil di belakangnya. Brazil? Iya. Rendra Brazil apa tuh? Lupa namanya. Luar biasa. Itu ketawanya pakai J ya? Ja. Wah susah dah pokoknya. Bahasanya. Susah kalau dijelasin ya. Kalau Thailand cacing. Oke, peperangan kali ini. Little Wonder banget dihajar begitu saja. Dan trap yang enggak masih terlalu jauh. Kimo YouTube, nah ini yang paling ngeselin. Kimo YouTube gak bakal bisa melakukan rotasi kalau seandainya ada trap-trap kayak tadi. Makanya dia ditaruh di side lane. Dan ini yang membuat Syro bakal mengisi mid lanernya. Bitter ya. Oke, dia Selena ini level 2 bakal gila banget sih. Mendingan dia berpikir gimana caranya Selena ini sering di-kill. Biar gak banyak trap yang tersebar dan gak ada Roro yang dilempar. Tapi kalau misalkan mau nge-kill kayak gini, Honjo gak bisa. Dia harus ada sama Kaja. Sementara Excaliburnya udah mulai rotasi ke atas bawah, kanan kiri, kotak segitiga atas R1 R2. Di top lane-nya Rusher coba untuk mengganggu ke arah seorang Philo, flick out ke arah belakang ada Baxia. Halo semuanya. Halo guys. Wah, langsung mundur. Gold buff-nya enggak dapat. Enggak, di cancel. Masih ada Fizz juga, udah level 3 tentunya dan Honjo-nya udah level 4 udah punya kapabilitas untuk membuat porak-porandakan member dari UMS. Ya, dan rotasi mulai dilakukan ke arah bottom lane mencari target. Dari Lunox dan Xborg pastinya. Saudara Tamus yang ngebuka vision lagi dari dalam bus. Fire missile keluar, masih ada molten sight lagi terkena stun. Oh no. Crossbow tank nyala, belum level 4. Untung belum level 4 itu, kalau di level 4 dia langsung loncat ke atas. Ada red buff, crossbow off tank. Dalam waktu 3 detik hilang itu Tamus. Mati sih satu, dan yang lainnya kena DPS lumayan. Walaupun dia nanti pakai Vengeance Flame, tapi dia kan gak ada dealing damage di depan karena gak ada minion. Betul, dan recover darah dia juga gak bakal secepat itu. Bener banget. Satu pergerakan sweep wood, low flicker ke depan, Syro masih tetap kena stunnya. Begitu saja dulu Hak bakal dipaksa untuk mundur. Masih ada pergerakan dari Fire Missile. Dan kali ini Fizz-nya udah mulai datang dengan menggunakan Chrono Dash. Ingin zoning out ke arah bottom lane. Excaliburnya nungguin, Arrow-nya connect. Ini dia, Kimo gak bakal bisa masuk ke area UMS. Sulit banget, Arrow dilempar terus. Walaupun gak kena, paling gak dia bisa buka visionnya. Paling gak bisa ngebubarin posisi teman-teman dari SM. Dan itu yang dicari sama UMS. Iya. Cuma udah nge-cancel ganking-gankingnya aja. Biar minimal kayak Sukrokun-nya farming, abis itu Fizz-nya juga. Loh, dipanjang semuanya cancel begitu saja. Dan kali ini satu hit lagi. Masih terlalu jauh. Molten Sight keluar, Excalibur bakal mundur dengan Garrote. Kali ini Synchro Vision-nya gak ada. Dan bakal ada satu pergerakan Cosmic Vision. Dan kali ini First Blood diamankan mungkin bakal jadi double kill. Tidak terlalu jauh Sukrokun dipaksa untuk mundur. Bunny Hoop mana pergerakannya, weakness-nya kebuka. Tapi gak bakal ada Crossbow of Tank. Masih ada Inferno, barusan ya DPS yang berhasil dapetin sementara di top lane Ring of Order. Ada buff merah yang bakal dicuri sepertinya. What? Thunderclap ke depan dan berhasil mendapatkan kill karakarinya terlebih dahulu. Rusher, dapetin satu. Walaupun... kali ini balik lagi dengan adanya pergerakan dari Kazir si Tampan. Dia bakal berfokus langsung sama jungle-nya. Sementara Little Wonder-nya diambil sama Kimo YouTube. Annoying parah. Pasif Kaja ini bener-bener bisa nyuri apapun sih. Iya. Dia punya damage yang gede banget dari pasifnya. Makanya sembako juga diambil itu. Wah itu beras bulog juga dapat pak. Ambil semuanya, Rusher bakal dikejar. Ingat hati-hati, kalau punya Divine Judgment bisa ditarik gitu. Bisa di solo kill. Jangan lupa Kaja ini dia support yang bisa solo kill. Iya, dia support yang punya damage ya, tolong. Bedain. Satu bar darah. Oh gila dimajuin. Begitu saja, Thunderclap connect begitu saja. Kimo masih mencoba untuk menahan di lini depan. Ternyata gak kena. Langsung ditabrak ke Baxia Shield Unity. Masih ada Zaman Force, kan Synchro Vision keluar. Masih ada Revitalize dan Dulhak masih bisa mendapatkan satu poin kill dibantu dengan teman-teman dari UMS. Sementara di bottom lane-nya, Sukro. Arrow gak kena siapa-siapa, tapi kali ini Crossbow of Tank udah kebuka. Langsung dipaksa untuk mundur kali ini. Langsung ada Crossbow of Tank, tapi masih ada Revenge Spell. Masih bisa survive dan harus tumbang. Ya, belum cukup tangguh ya, belum kuat untuk nahan damage sedemikian banyaknya. Tapi ini udah bahaya sih, membuktikan kalau di akhir dia bakal lebih kuat lagi daripada tadi. Dari Tamusnya. Honjo-nya gak ada yang nangkep loh. Ya.
Honjo kalau udah level 9. Tapi dia belum move juga sih. Dia level 9, dia udah punya sekitar level berapa tuh? Ada sekitar 5 lah kalau gak salah. 5 level dari pergerakannya kayak Assault. Cosmic Vision-nya slow-nya gak bakal nambah memang. Tapi kalau misalkan dia bikin kayak Ice Queen Wound atau Dominance Ice, ini bakal ngeselin sih. Karena mana pool-nya nambah, damage-nya bakal makin lebih tinggi lagi. Apalagi kalau misalkan dia bikin Lightning Turn Kale. Iya, burst damage Lightning Turn Chain atau tadi gue sempat mikir buat ke NOD. Buat dulhak ya? Ya untuk gangguin kayak Harith-nya mungkin. Soalnya kayak Harith dia bakal bikin lightning banget. Kayaknya kalau Harith NOD-nya enak dikaja sih. Iya gak sih, Diva Judgment. Iya kan pas dia lagi Chrono Dash tangkep, abis itu udah tumbangin aja sama Honjo. Dia tinggal cast assault aja udah langsung bisa tumbang dengan solo kill. Kaja bisa atau... Tadi gue pikirnya Kajanya tuh kayak bakal bikin defense item. Oh no, bye-bye Sukrokun. Divine Judgment connect dan hilang dengan adanya Castle Soul Darkening combo. Ini yang kita bilang combo yang sangat bahaya. Bahkan gak sampai 1 detik, itu Divine Judgment-nya durasinya masih ada, Pak. Makanya. Tapi dia udah tumbang duluan karena Darkening di spam Chaos Assault itu sakit banget. Oh no. Bakal dirasa aja kayaknya di area mid lane mungkin ingin didapatkan turret-nya. Sementara di sisi lain, SMU KSW udah mulai balik lagi. Divine Judgment-nya belum ada, tapi kali ini Last Insanity bakal mencoba menahan di lari tepat. Sada zaman Force keluar, Chrono Dash Synchro Vision. Langsung ada Revitalize juga dibakar dengan Inferno, tapi harus tumbang. Harithnya masih free hit, masih dikejar ke arah Sairon. Dan dapatnya sakit banget dari Whis. Langsung dibalikkan begitu saja. Excalibur juga masih bisa follow up damage dengan menggunakan Garrote dan juga Soul Eater-nya. Jadi dia dapetin momen yang pas banget di Xbox-nya udah coba untuk flicker barusan. Tapi sayangnya damage-nya terlalu besar dan dia harus tumbang setelah flicker. Oh no, Warren ini turning table loh. Jadi, lihat, network-nya langsung jomplang. Dari keduanya ini, tapi masih bisa dikejar bang. Network-nya belum belum jauh sampai gap kayak tadi gitu. Siapa yang ke-pick off duluan antara midlaner-nya dia? Itu dia yang diomongin, Synchro Vision langsung keluar begitu saja. Dan masih ada Order Brilliance, coba untuk defensive. Masih ada Cyclone Ida di shutdown. Gak bisa lari. Dia oh my god, ini yang baru kita bilang, siapapun yang ke pick off ini bakal bahaya banget. Dan bener aja Honjo-nya ke pick off kali ini. Ini adalah Selena, emang perlu di ban sini. Game changer emang. Bener-bener kalau row-nya kena tuh bisa langsung balikin keadaan gitu. Makanya. Dan lihat turret-nya. Sukrokun fokus aja udah, fokus aja ke area turret objektif. Mau kejar ke arah depan, enggak. Dia masih main sabar, dia bener-bener tahan banget untuk dia nggak mengeluarkan pergerakan-pergerakan yang super agresif atau ofensif. Karena dia tahu kalau misalkan Baxianya nggak mau nabrak, mendingan jangan. Atau Excaliburnya arrow-nya nggak kena, mendingan jangan. Oke, okay, NOD-nya dikaja. Iya kan, NOD-nya dikaja. Gimo YouTube. Kayak daripada ngebuang satu slot buat si Lunox, mendingan Lunox-nya bikin Holy Crystal aja atau nggak Glowing One. Jadi burst damage. Jadi burst damage langsung, tapi permasalahan utamanya balik lagi. Fizz-nya belum ke pick off dan langsung ada Divine Judgment di flicker begitu saja. Last Insanity, duar bebek langsung tumbang di arah depan sana. Lele-nya harus hilang. Rusher dikejar, hati-hati. Wah, langsung trotok begitu saja. Rusher-nya hilang dari HP. Untungnya dia ada efek imun ketika satu bar darahnya hilang. Makanya dia bisa ngindarin spinning light wheel dari Kari tadi. Iya, dan slow effect-nya hati-hati sih. Jangan sampai nanti kena slow effect-nya dari Kari malah di pick off dengan sangat konyol ya bisa dibilang. Karena Rusher itu rontok banget darahnya. Thunder clap keluar tapi masih bisa flick out ke arah belakang. Masih ditahan dengan dua hak kali ini langsung mencoba untuk Castle Soul. Zaman Force, zaman. Kali masih ada Order Brilliance ke arah belakang. Flicker masih bisa untuk bertahan. Masih ada Revitalize juga. Fizz 1 melawan 4 posisinya. Cukup berbahaya. Mana Chrono Dash-nya, mana Synchro Vision-nya. Dan masih ada Crossbow of Time dibalikin. Mega kerja markan. Dua tumbang. Time Shot keluar Excalibur. Mencoba untuk memberikan dealing damage lagi. Twilo masih free di arah belakang. Mana arrow-nya? Belum ada. Arrow-nya mungkin bakal dikeluarkan kali ini. Set bakal keluar karena Twilo masih bisa. Ternyata Sukrokun masih dikejar. Masih ada gerakan juga dan bakal mundur dengan body hook-nya. Ya dia bakal mundur ya dengan row tadi sebagai penutup nggak kena. Dan yang bagus adalah war di mana udah nge-trigger Divine Judgment dan udah bunuh dapatin satu kill. Dia maksa untuk war Harith-nya tadi posisinya udah oke banget. Aha. Coba 1 lawan 4 tapi entah kenapa dia kayak kurang berani walaupun emang udah banyak banget skill yang keluar. Bukan dia nggak berani, emang SM-nya mundur. Ya, dia keluar dari area Zaman Force biar gak kena Chrono Dash Pinter sih sebenarnya. Seandainya tadi dia berani untuk ngacak di depan. Nah itu beda. Absorbnya dia masih nutup sih harusnya. Soalnya kalau kita tahu pasifnya pasifnya Harith, kalau semakin banyak yang nempel sama dia, absorbnya bakal makin lebih tinggi. Betul, dan dia juga kena CC, dia nggak kena 100% ya. Durasi dari CC-nya. Karena sekarang udah diturunin ya, 30%. Ya udah, dulu baru kacau banget. Dulu kacau. Dia CC-nya susah dulu banget, dan kali ini dia bikin Beast Killer. Oh my god. Ini entah kenapa kayak KB punya feeling Beast ini emang sengaja ngebuang item-item core-nya si Harith buat dapetin minimal sampai ada Fitter of Heaven. Abis itu dia bikin satu buah Beast Killer biar pasif
stacknya itu sampai 15 benar-benar bisa dimanfaatkan untuk defend magic dan juga physical. Jadi damage kayak dari Twillow, damage dari Honjo nggak ada yang masuk sama sekali. Ketahan lah, well, yeah. Ketahan semua. Arrow connect, Synchro Vision, sakit banget Last Insanity. Bakal dapetin one-one kali ini, Sukro kuda bakal ditumbangkan begitu saja. Mulai ofensif kali ini SMU KSW, dibalikin keadaannya. Bakal diambil trapnya kali ini, tapi masih down to Phileas. Masih Arrow nya kena. Arrow-nya connect, tapi Syro masih terlalu tanky di depan sana. Dan inilah dia Lord yang pertama udah mulai hadir. Sementara Rusher sendiri di depan sana flick out karena belakang, tapi ingat masih ada Azeo. Satu lagi masih bisa survive. Rusher masih bisa berlari-lari dari kenyataan. Padahal udah dikasih Phantom Step barusan ya, udah hitnya juga keluar. Tapi gak konek. Tapi sayang banget, satunya lagi itu gak kena. Tapi lihat, Lordnya cepet banget karena Lordnya belum makan popnya, belum menit ke-12. Arrow connect begitu saja, terlalu jauh kali ini posisinya dulu Hux. Apakah bisa mencuri Lordnya? Apakah bisa diambil Fizz? Punya retribution, Arrow, awas, kena karya Lord. Dua bar tersisa, satu bar tersisa, bakal ditabrak, bisa jelas. Tadi ini bakal keluar begitu saja dan masih ada damage jembahannya. Rusher, ngincer ke arah belakang, di cast assault juga kali ini bakal tumbang. Kali ini dia balikin semuanya sekarang, Saban Force, bakal tumbang dua. Fizznya bakal ngincer ke belakang, Twillow nya masih sempat, triple kill daripada seorang Ludox, triple kill juga daripada seorang Fizz nya, masih mengejar dengan menggunakan Chrono Dash nya, tapi kali ini tersisiran dan Mania, Fizz shutdown, wipe out untuk seorang Fizz, tersisa Sukrokun juga ditambahkan Fear of Heaven. Berbagai body sama tersisa 10, luar biasa, UMS mengembalikan keadaan dengan sangat cepat. Ini posisi yang gak bagus sih sebenarnya untuk SMU KSW tadi. Dia coba inisiasi ke arah Lord. Lordnya tuh udah sekarat banget. Gue gak tahu kenapa dia coba untuk war dulu. Tadi padahal dari tim UMS-nya tuh udah gak berani untuk masuk gitu kan. Karena ada defense adjustment KJ yang ngejaga. Tapi dia malah inisiasi di mana Lordnya tuh udah sekarat banget. Dan akhirnya free hit dari Wanwan dan free hit dari Harith-nya juga padahal bisa ngebalikin keadaan. Ada Lunox di sana. Lunox-nya udah nge-pop up cast assault padahal. Kalau tadi ke arah Lord, sebenarnya malah Lordnya punya SMU KSW, tapi mereka kayak ragu gitu. Iya, dia lebih milih kayak apa ya, untuk riset aja Lordnya, kita ambil killnya aja. Tapi ini malah jadi keuntungan buat UMS, kenapa? Karena networknya nyusul. Bener, networknya kekejar dengan war besar tadi, itu benar-benar balikin keadaan di mana dia udah terpuruk dan sekarang dia mulai mengejar. Perbedaan 2000 network di menit segini tuh bukan gap yang tinggi sih. Makanya gapnya nggak terlalu jauh, tapi setupnya ini enak banget dari UMS. Kenapa? Karena dengan network yang mereka miliki, dengan network yang mereka ungguli, ini one-one-nya bisa main agresif atau main pasif, terserah dia. Kalau misalkan dia nggak mau terkena defense judgment, ya udah dia main pasif aja. Dia nungguin aja nanti misalkan ada yang udah ngebuka war, apalagi kayak di sini ada Rusher. Rushernya udah tinggal coba untuk nge-split push aja. Jadi main counter attack sih. Iya. Itu yang bahaya memang. Dan Fizz-nya ini, Fizz-nya dapetin maniak, ini sakit banget. Lord sudah diperkuat ya. Di enhance di menit ke-12, trap bakal ketahuan begitu saja. Syro harus lebih berhati-hati dengan posisinya karena udah mulai kebaca. Trap lagi dipasang, diambil lagi, dilahap lagi. Syro, jangan sampai kamu gak punya Viraga Armor pas team fight ya, rugi. Susah banget sih, dia gak bisa Last Insanity juga. Makanya, gak bisa nge-spam. Oh my god, hati-hati. Kimo YouTube bakal dipaksa untuk mundur, kali ini masih ada trap juga yang dipasang. Begitu saja hanya untuk membuka vision piece-nya. Udah mulai bergerak ke depan sana, Sukrokun dapetin satu Queen Swing. Dia gak mau kejadiannya terulang lagi karena tadi dia sempat ke pick off. Tapi kali ini kayaknya dia gak bakal mau ke pick off untuk kedua kalinya. Windtalker emang udah dimiliki sama Twillow. Tapi pertanyaannya adalah apakah Twillow bisa memanfaatkan movement speed yang tinggi ini di area Zaman Force. Rusher juga punya Windtalker. Semakin tinggi lagi attack speed dan juga movement speed-nya. Oke, dari Lunox dia udah punya Winter Tansion, buying time. Miss. Langsung ada Divine Judgment di depan sana. Kimo YouTube mengeluarkan satu pergerakan yang cukup blunder di depan sana. Winter Tansion sudah dimiliki oleh seorang Fizz-nya. Ini bakal coba untuk ke Lord kayaknya. Lunox-nya belum kelihatan. Dulhang-nya mengincar ke arah mana? Ke area mid lane. Halo, ketemu sama Rusher dan Order Brilliant sudah di pop up. Ini bahaya. Bakal ditanda begitu saja. Thunderclap. Dan pasti ada satu pergerakan dari Flap Shot. Dapatin satu pun kill dari Rusher. Dulhang bakal dipaksa untuk mundur. Lord-nya makin bebas lagi. 3 melawan 5. Bukan angka yang bagus untuk SMU KSW. Zaman Force sudah di pop up. Kali ini masih mencoba untuk dapetin Lord yang pertama karena ada di enhance. Dan ini tadi Lord untuk UMS. Wah, ini bahaya sih. Dua target yang down juga buff-nya dicuri. Makin susah lagi untuk defense-nya nih nanti. Dan ini kalau misalkan sampai Lord dapetin turret ketiga itu udah kayak satu keunggulan banget sih untuk UMS. Ini liar banget ya UMS kebalikin keadaannya. Dia bener-bener mainin gimana SMU KSW bikin blunder. Habis itu kayak ya udah kita manfaatin aja kerugian dari mereka sendiri gitu. Ya, dan dia ada dua Winter Tension loh. Selena punya Winter Tension dan Harith juga punya. Harithnya Immortal, kayak dia tahu dia perlu banget item defensif, bukan hanya offense. Winter doang nggak cukup, Immortal dia buat ya kan. Dengan tujuan seperti ini, moto hidup saya. Apa tuh? Life is one, make it twice. Oh gitu. Beli Immortal. Oke. Okay. Tapi saya juga ada rasa. Kalau moto hidup saya, life must go on. Life must go on.
Tapi kalau dengan adanya Queen Swing kayak gini, ini Rusher dia bisa nabrak loh. Dia bisa backdoor aja. Dia bisa backdoor atau dia manfaatin Lord-nya biar Lord-nya fokus saja ke arah bottom lane kayak gini. Kimoyo tuh bakal ditahan begitu saja tapi Lord-nya bakal lebih fokus sama ini Bitter Turret. Rogue gak kena siapa-siapa, tapi lihat di tempat sana dulu hak nahan semua dealing damage-nya dengan shield Baxia-nya juga. Rusher dalam sama di top lane coba nunggu view situasi nasib saat ini bakal dikeluarkan begitu saja tapi Lasi bisa bertahan di depan sana dari inhibitor turret-nya. Sementara di mid lane-nya juga masih ditahan juga. Flicker-nya sama-sama rugi. Kimoyo tuh kehilangan flicker-nya lagi. Dia gak berhasil dapetin targetnya tadi. Flicker udah bagus, tapi dia gak berhasil dapetin target untuk defense judgement-nya. Sayang banget, Rose Gold rugi untuk Kari. Rugi juga sih. Itu tadi kayak unnecessary movement banget dari seorang Kimo. Kalau seandainya dia gak flicker juga sebenarnya udah aman sih, kayak mundur aja gitu. Iya. Tadi kayak udah aja gitu kan, iya. Warnanya tuh udah karena aja. Karena warnanya udahan, karena WMS juga gak mau commit kayaknya di sini. Walaupun Fizz udah super super duper farming banget dan wih dia sih udah minum jus bubble gum ya. Udah pakai parfum, Pak. Hah? Udah pakai parfum, badan. Parfum. Badannya udah ada aura-auranya. Gak gitu, itu jus, Pak. Jus bubble gum. Iya. Itu racun, Pak, biru. Racun biru soalnya. Racun dunia. Tapi ini, waduh, racun dunia. Beda dong. Beda dong. Wih, itu buffnya kecuri ya? Buffnya kecuri. Barusan sama Selena. Tapi kali ini Twilonya juga masih aman sih. Hei, arrow-nya hati-hati. Jangan dikejar, sampai. Dikejar. Oh, langsung ditandret lah begitu saja. Saya udah dalam ancaman. Masih ada sedikit pergerakan dari Ring of Order. Tapi masih terlalu jauh juga Kimo karena gak ada. Kayaknya karena dia gak ada flicker gak sih, dia gak mau defense yeah. Judgement. Dia, padahal dia bisa kayak ngandelin counter attack-nya tadi sih. Yeah. Kayak terlalu offset, bisa dibilang offset sih tadi untuk Masya-nya. Yeah, dia thunderclap terlalu out of position. Iya, tapi ada immune juga sih. Rasanya juga udah bikin Queen Swing, jadi kayak darahnya nambah 1000. Gak bakal instant kill Gak bakal juga. Instant kill juga, walaupun di sana ada speedy light wheel ya. Yang efek slow-nya ngeselin banget. Maka ya, efek slow-nya sih benar-benar wahyu. Dia udah slow gitu kan, damage-nya sih oke lah, gak usah dihitung lah damage-nya gitu kan. Masalahnya kan Kari-nya sakit banget, Pak. Kari Corrosion lagi kan, double slow. Kari Corrosion side, terus dia Phantom Step, banyak banget hitnya keluar. Keluar semua tuh fidget spinner-nya, Pak. Makanya spinner itu. Semua. Tapi ini dari lagi. Kedua tim, sama-sama gak mau terlalu greedy lagi. Gak mau greedy. Oke, ini. Adjustment. Ini sudah siap. Flicker-nya udah ada. Loh, lah, kejauhan. Okay, lah. Dia, gak pede. Balik. Biasanya kalau satu menit gitu, lagi. Gak pede biasanya bang. Antara gak pede sama miskom. Karena kita melihatnya tadi kan ada Rusher. Tapi ternyata clearing minionnya tidak sesuai ekspektasi. Kayak terlalu cepet kayaknya. Dan jauh banget sih dan posisinya banget. Tadi. Benar. Dan larinya sih udah kayak maling ini Rusher. Tapi harus di-kill nih. Kalau dia gak di-kill dia bakal jadi PR lagi. Antara dua hal. Nanti UMS bisa nge-zoning 4-1. Atau 1-4. Jadi satunya itu bisa jadi si Rusher-nya doang yang jadi apa ya, yang jadi pusat perhatian. Empatnya bakal nge-lord atau empatnya bakal memusatkan diri untuk nge-screening di area jungle. Nah nanti yang satu, Rusher-nya bakal nge-lord. Iya, dan bakal kayak gitu. Sampai, kecuali nih ya, kecuali dari SM ini dia bisa dapetin Rusher duluan. Nah. Kalau dia bisa nyulik Rusher kayak tadi nih, momen kayak tadi dia dapetin lagi dan dapetin kill, itu mungkin bakal acak-acak banget posisi bisa. Dari UMS-nya. 1400, Pak. Synchro Vision-nya. Ya, mana, Synchro Vision-nya sakit banget lagi kan. Buset, magic loh itu. Hati-hati aja. Malefic Roar. Itu satu ya. Oke, Malefic Roar kali ini. Suprokun sudah memiliki pergerakan yang bagus kali ini dengan Malefic Roar. Dia bisa ngerontokin. Oh, arrow-nya kena. Ada arrow-nya connect terhadap Kimo YouTube yang bakal jadi targetnya. Di reset Lord-nya, decision making yang bagus. Dalam artian kali ini Kimo YouTube dalam ancaman mencoba untuk mundur. Masih punya Immortal juga kali ini. Laser Thundercrab langsung ke arah belakang sana di panjat sebenarnya udah gak ada. Tapi kali ini arrow-nya juga gak bakal kena target siapa-siapa. Gak bakal ada Immortal kali ini. Suprokun join the fight dan bahkan Rusher-nya masih bermain-main dengan minion. Kali ini bermain-main di area Lord-nya. Dibakar sama Syro. Ada speedy light wheel-nya juga. Dicoba untuk bertahan terlebih dahulu. Kazio si tampan mulai masuk dengan menggunakan mountain sign-nya di reset untuk kedua kalinya. Mereka benar-benar komitnya sabar banget. Suprokun juga gak mau terlalu over commit karena depan sana Syro. Masih mencoba untuk menggunakan fire missile. Dulhak terkena dealing damage yang cukup tinggi. Masih punya immortal tapi tentunya ada kalibur juga memaksa untuk mundur. Di panjat semuanya udah ready. Udah ada flicker juga. Apakah bakal di commit tentunya masih ada satu little wonder yang diamalkan sama Suprokun. Arrow trap kena begitu saja karena sarang Syro. Gila ini warnya panjang banget sih. Kajanya sampai recall balik lagi Bay. Sampai balik lagi dan kali ini siap untuk inisiasi, sudah ada di bus bagian depan. Langsung dibuka lagi mapnya. Roh connect. Belum ada lagi kali ini. Lordnya bakal ngamuk terlebih dahulu di depan sana. Trapnya bakal connect karena Kazeo si tampan. Tapi kali ini Syro kena trapnya lagi. Masih dipaksa-paksa, dulah dalam ancaman. Kali ini masih mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Walaupun dia masih punya immortal tapi dikejar sama Kari Twilo. Lolo, Phantom Step-nya ke belakang. Langsung ada pergerakan dari Thunderclap ke sana. Last Insanity bakal kena 3. Fire Stack-nya gak ada, masih ada Winter Terchain. Masih bisa ditahan dengan Excalibur. Di belakang ternyata masih ada Revitalize dan Zaman Force-nya baru keluar. Sukro
Rokun membalas tentunya dengan counter attack. Dibakar balik visi dalam ancaman. Masih ada Winter dan Chain ternyata. Dan masih ada Immortal juga. Immortalnya bakal pecah. Di belakang dibalikin begitu saja dengan ada impact dari pergerakan seorang Lunox. Dengan menggunakan order beam. Order dari satu dapetin dua ternyata dibalikin dengan Rodan trapnya. Dapetin satu dari Rusher. Tapi Rusher begitu kelihatan double kill. Rushernya menggila di area belakang. Ada Last Insanity. Masih bisa berlari sampai ternyata di shutdown dengan adanya pergerakan dari Fire Missile. 3 versus 2. Lord bakal dicoba diambil oleh SMU KSW. Tapi gak, harusnya dari UMS gak bakal tinggal diam. Ingat, dia masih ada Crossbow of Tank. Selena masih bisa usaha pakai frame shot dia, pakai abyssal row-nya, dan ingat, masih ada one-one. Ini yang paling penting. Masih ada Viragar, mau balik lagi Last Insanity bakal keluar, masih ada flame shot juga dari belakang. Tengah lagi nih, masih coba udah ditabrak dengan Sukrokun. Bahaya. Ini bakal terbuka dari witness-nya, tapi kali ini mulai di Inferno juga. Viragar Mornya udah gak ada, masih ditahan Lord-nya. Masih mencoba untuk menggarot-garot, dan ternyata Sukrokun mana? Masih ada Crossbow, dan ternyata Inferno pecah. Rugi lagi dari Sukrokun, karena dia gak punya apa-apa lagi sekalipun, tapi masih punya Soul Eater. Dapetin satu poin lagi, mungkin bakal dikejar, trap arrow bakal connect, Excalibur bakal terbakar, bakal molten side api asrama. Lordnya masih bisa reset, dan kali ini semuanya dari kedua tim harusnya mundur untuk reset masing-masing dari skill ya. Terlalu banyak skill besar yang keluar, dan ini harus berhati-hati lagi karena dari kedua tim sudah mulai lengkap. Sudah mulai spawn semua, ngambil buff dulu, udah salah cara paling aman. Yap, biar nggak blunder. Ini yang ngeri kajahannya sih. Sampai iya, satu momen aja di mana kajanya dapetin target yang pas kayak contohnya Wanwan atau dia harus banget dapetin Masya. Oh, Masya. Dia harus banget dapetin Malefic Roar dong. Karena ini Twilos kalau di Thunderclap hilang kali, Pak. Makanya ini yang kita lihat ingat di war sebelumnya. Di mana posisi dari SM lagi ngacak-ngacak, Masyanya ini dia bisa ngacak-ngacak backline-nya. Dapetin double kill bahkan. Dan masalahnya adalah yang ditumbangkan adalah Syro dan juga si Twilo. Makanya dia dapetin core-nya juga. Dapetin supportnya juga. Halo, Dulok. Sakit banget. Buset dah, itu satu kali ya, doang loh. Itu yang kena Baxia loh. Cosmic Vision. Ini dia penetrasi dari Lunox sih. Yang ngeri banget pastinya. Dia udah glowing one loh, Pak. Dan Sukrokun udah minum jus strawberry-nya. Row. Connect trap-nya masih dipasang di mana-mana tentunya. Mencoba untuk Baxia Shield ini dinabrak Little Wanderer juga. Rusher di arah top lane. Masih benar-benar try hard buat dapetin satu buah momen untuk melakukan split push-nya. Row gak bakal kena siapa-siapa. Twilo udah berada di depan sana mencoba untuk slicing damage ke area Lord-nya. Kali ini Divine Judgment-nya belum ada. Kimo YouTube masih bertahan di lini depan. Syro, ayo ketarik tentu dengan Fire Stack. Mana Divine Judgment lah sisa dia udah keluar dulu dalam ancaman. Duar meledak ke arah belakang. Wait, masuk, mulai masya. Masuk. Masya juga udah mulai masuk. Kali ini lihat fix-nya dengan menggunakan Zaman Force. Row-nya connect dan hilang dari Lunox-nya. Tumpang dua, tumpang tiga kali ini tentunya. Tapi satu untuk dua dan masih ada pergerakan. Akan ada Crossbow of Tank di dalam belakang Sukrokun. Menumbangkan satu demi satu. Dan kena ke arah depan sana. Twilonya bakal tumpah. Wih, masih Crossbow of Tank. Triple kill daripada seorang Wanwan. Sukrokun membabi buta. Memporak-porandakan SMU UKSW. Gila banget karena di area Lord-nya. Di menit ke-22. Dia udah unstoppable banget sih. Dengan ada DHS dan juga Corison. Dia udah punya attack speed yang cukup tinggi. Dan Lord kali ini bakal diamankan oleh UMS. Masalahnya adalah di mana Masyanya jadi bait. Dia langsung masuk ke tengah-tengah keramaian, Thunderclap coba untuk dapetin satu, oke dia mati. Tapi Crossbow of Tank dari Wanwan ini benar-benar free. Kena semua mati tiga-tiganya. Mati satu Immortal, dia ngambil belakangnya lagi, Immortal itu kena lagi. Pertanyaannya adalah ini yang bikin masalah emang Dulak sih. Semua tiba-tiba udah sekarat, Titan Revitalize, terus si Fizz-nya benar-benar nge-dealing damage dengan Synchro Vision-nya bagus banget. Dan ini Crossbow of Tank-nya kena semuanya, kebagi rata gitu loh. Ya dia bisa ngincer backline-nya. Dia tahu dia target mana yang harus dibunuh terlebih dahulu dan ya dia dapetin itu. Lord-nya udah mulai muncul kali ini, jalan ke mid lane. Krok potion. Lihat. Dulhaknya masih nahan juga. Nah ini tapi teman-teman dari SM udah pada spawn semua. Oke, halo. Coba untuk didorong dulu dari segi side lane-nya tapi kali ini masih ditahan juga sama Dulhak. Dulhak udah punya Immortal dan Athena. Kayaknya gak bakal mudah untuk Syro menumbangkannya lagi tapi kali ini dibalikan begitu saja dibakar bahkan juga dengan Fire Stack ditarik juga. Kimo YouTube Arrow gak bakal kena. Masih ditahan, trap-nya bakal diambil juga sama seorang Hanjo. Honjo kalau misalkan dia kena lagi nanti. Wah, bahaya banget dan rasernya lihat barbar terobos aja lah tentunya tapi kali ini masih ditahan juga. Arrow bakal keluar ke arah Syro. Immortalnya pecah tapi kali ini dulu akhirnya bakal tumbang. Fire misi lagi di spam 4 versus 5 posisinya. Ya dia ngedistract di depan biar Masyanya bisa selamat sih tadi. Tapi udah oke banget Masyanya bisa fokus objektif, udah bisa sekaratin turretnya. Dan ya tapi sayangnya Baxianya harus down, numbalin nyawanya. Iya, dia baru bangun tidur belum balik nyawanya. Iya kasihan banget, masalahnya dia baru hidup pak tadi pak. Baru hidup mati lagi pak. Baru immortalnya balik lagi. Baru
di baru jadi, di Last Insanity hilang, Pak. Baru punya sayap, baru balik punya lagi, Pak. Sedih banget. Makanya. Berat emang hidup. Oh, Kimo YouTube bakal dikejar, Thunderclap-nya belum ada, tapi kali ini bakal flick out ke arah belakang, balik kejar sama slicing damage-nya Twin. Oh, ada Thunderclap-nya gak bisa bertahan dengan cukup lama. Ini dia momen turning table-nya. Tapi kali ini mencoba untuk bertahan, Chrono Dance ke arah belakang, Immortal-nya emang ada kali ini pada zaman Force-nya. Coba untuk defensif, tapi gak bisa, damage dari Twin terlalu sakit, dan ini nanti dia momen-nya. Ayo lo, Sukrokun dalam ancaman. Kali ini gocek kanan-kiri, gak bisa tersyata, dapat Excalibur-nya tersendirian. Kimo YouTube bakal coba untuk maju ke arah depan, tapi terlalu tanky kali ini. Ini dia momen turning table-nya. Mungkin bakal bisa dikembalikan. Syro mudah mulai keluarin stiker Udil skirt-skirt di depan sana. Tapi lihat balik lagi dengan ada Viraga Armor. Dibakar lagi di area depan. Dulhaknya udah mulai muncul. Tapi dia gak bakal bisa nahan dealing damage daripada seorang Kari karena terlalu sakit Willow. Langsung maju gitu saja dengan ada minion di area bottom lane. Langsung ada Shadow Mask. Memang ditarik. Oh no, fokus objektif nampaknya. Ke arah depan langsung fokus objektif kali ini. Dulhak dalam ancaman. Langsung ada pergerakan dari Revitalize. Tapi kali ini mulai diajar karena dan berhasil dimenangkan. SMUKSW yang bakal menjadi wakil dari Universitas Diponegoro. Betul sekali, dari perwakilan kota Semarang, luar biasa. Gila. Comeback demi comeback dilakukan. Twilonya sabar banget di area belakang walaupun tadi ada crossbow off tank yang sangat on point dari Sukrokun. Tapi dibalikin begitu saja dengan sangat-sangat indah. Pick off demi pick off diambil. Haritnya sendirian bantai aja langsung dihajar habis-habisan di area depan. Dan inilah dia pemenang kita. Gila. SMUKSW luar biasa. Karinya.